Oke, sekarang lo gue ajarin caranya packing. Emang packing yang efisien kayak gimana sih? Gini, kalau gue biasanya pakai metode ini, Mir. Buat ngelipat baju, gue tarik bagian bawahnya ke atas sedikit. Kalau udah, bagian tangannya dilipat. Nah, abis itu gulung bajunya dari arah atas. Terus, bagian bawah yang lo lipat tadi dijadiin finishingnya. Untuk celana panjang, mending dibuat jadi alasnya aja kayak gini. Untuk pakaian dalam, kurang lebih sama kok kayak baju. Dan lo bisa masukin ke sepatu. Tapi diplastikin dulu ya. Boleh tuh, terus? Lo punya tempat softland gak? Nih ada nih. Nah, ini nih yang super duper praktis. Tempat softland ini lo kosongin. Terus bisa lo taruh lotion dan sunscreen lo. Nih, simple kan? Jadinya lo gak usah bawa botolnya yang gede banget. Asli, genius lo. Oh iya, untuk obat, lu taruh di kotak kecil ya. Sama uang cash, buat jaga-jaga, Mir. Terus tadi lu minta pouch buat apa? Foldering, Mir. Biar barang-barangnya nggak berantakan. Earplug, eye cover, kabel-kabelan, power bank, kotak obat yang tadi, disatuin semua ke satu pouch. Pouch yang satu lagi, buat make up, sama tempat softlensnya. Masukin deh semuanya ke ransel lo.